orang-orang meyakini atau diyakini tempat ini merupakan tempat pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ingat Bapak Ibu, kalau ada bahasa di dalam sejarah diyakini, itu artinya sejarah tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau bahasa diyakini itu tidak dijelaskan Al-Quran dan hadis, hanya berdasarkan keyakinan orang-orang dulu. Dan di Jabal Rahmah ini tidak ada ritual apapun yang dianjurkan dalam Islam. Tidak ada sholat, tidak ada naik pun, tidak ada menulis nama juga, tidak ada. Tidak ada anjuran apapun. Karena statusnya semua Padang Arafah itu sama. Hari ini tempat biasa dan akan istimewa nanti kalau sudah tanggal 9. Jadi keistimewaan Padang Arafah sekaligus Jabal Rahmah dalam satu tahun hanya satu hari satu malam. Kapan itu? Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi biasanya momen-momen kunjungan ke Jabal Rahmah ini dimanfaatkan oleh remaja-remaja. Namanya sudah terukir di hati. Kemudian diukir nanti di Jabal Rahmah Dewi atau Acong gitu kan. Itu tidak benar sama sekali. Kalau tujuannya kenangan silakan namanya ditulis Dewi atau siapa. Tapi lebih dari tujuan itu tidak boleh. Kalau bertujuan supaya berjodoh itu sama sekali tidak benar. Bahkan seandainya meminta sekalipun supaya berjodoh, itu lebih baik meminta di sekitar Ka'bah daripada di Jabal Rahmah. Karena status Jabal Rahmah hari ini hanya tempat biasa, bukanlah tempat istimewa. Istimewanya hanya sehari dalam setahun, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu pun bukan hanya di Jabal Rahmah, tetapi sepadan Arafah. Dan secara logika juga, kalau memang iya, kalau nama Sita dan CP ditulis di Jabal Rahmah nanti berjodoh, secara logika ya, saya alhamdulillah Bapak Ibu hampir setiap minggu sekali nganter jemaah siar. Kalau saya tulis nama berapa istri saya sekarang ya kan, tapi alhamdulillah sampai hari ini hanya satu Bapak Ibu, alhamdulillah itu harusnya. Dan insya Allah dipertahankan selamanya Bapak Ibu, satu saja. Tapi seandainya Bapak Ibu ingin meminta kepada Allah di tempat ini, di Jabal Rahmah, menampak jelas di bertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa pun tidak ada larangan. Tapi caranya menghadap kiblat, bukan menghadap Jabal Rahmah. Ya, yang sudah berpasangan, ya Allah, ikatlah rumah tangga kami dengan ikatan rahmat yang kuat. Yang belum, kami dengan jodoh kami yang tentunya soleh soleha, sebagaimana engkau telah mempertemukan Nabi Adam dan Ibu Hawa di tempat ini. Itu doanya. Dengan yang bapak-bapak nanti malah doanya lain-lain. Ya Allah, yang punya saya di rumah cerewet luar biasa, ya Allah, ganti dengan yang baru, jangan. Minta diperbaiki saja ya, minta diperbaiki. Ya Allah, yang di rumah tidak baik, perbaiki. Baik itu suami maupun istri. Sekali lagi kami tegaskan kepada Bapak dan Ibu, tidak ada anjuran ritual tidak dibawa di Jabal Rahmah. Nah itu tidak dianjurkan. Bahkan lebih baik kalau ada sesuatu yang ingin diminta dari Jabal Rahmah, maka cukup di bawah menghadap dan angkat kedua tangannya dan mintalah kepada Allah. Itu cara yang benar. Di atas itu apa? Wadah tuku itu hanya penanda kalau hajian ya, helikopter berputar di sekeliling Jabal Rahmah, jadi bisa melihat itulah Jabal Rahmah ada tanda putih. Bukan di situ tempat berteman Adam dan Hawa. Tidak ada kepastian di sebelah mananya. Nah di tempat ini di Jabal Rahmah, di sekitar Jabal Rahmah kita akan turun, waktunya mungkin sampai 20 menit. Jadi insya Allah fotonya lebih leluasa, doanya juga lebih leluasa.
dan dipastikan kembali bahwa hari ini tempat biasa. Jadi statusnya tempat ini lebih mulia hotel kita daripada di sini. Karena hotel kita masuk dalam tanah haram, ini sudah di luar tanah haram. Cuma nanti kalau tanggal 9 jemaah berkumpul di tempat ini untuk wukuf sekaligus menghayati suatu perjalanan yang nantinya kita semua akan melewatinya, yang disebut Padang Mahsyar. Apakah Padang Mahsyar itu di sini? Tidak. Padang Mahsyar itu bukan di alam dunia. Padang Mahsyar itu sudah di alam akhirat. Wallahu a'lam kemana tempatnya. Jadi Nabi Adam ketika Allah usir dari surga akibat satu kali kesalahannya, maka keduanya diturunkan ke bumi di dua tempat yang berbeda. Diyakini Nabi Adam turun di India, Ibu Hawa turun di Jeddah. Keduanya sempat terpisah ratusan tahun. Dalam salah satu kitab yang menjelaskan tentang ini menyatakan kurang lebih sampai 400-300 tahun mereka berpisah, tetapi Allah berkehendak untuk mempertemukan keduanya, dan diyakini tempat bertemunya di sini, sehingga bukit yang kecil ini disebut Bukit Kasih Sayang. Akibat kasih sayang keduanya yang sangat kuat, akhirnya mereka masih saling mencari dan berharap ujung-ujung juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu, naik ke Jabal Rahmah itu manfaatnya tidak ada, motornya sering ada kecopetan, ditipu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu sering terjadi dialami oleh jemaah umroh.